warnanya mantap jiwa. Bikin dompet bergetar ini mah. Seger-seger banget. Ada berapa? Ada yang udah naik apa? Ada yang udah naik kering, ada yang lost tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Daeng, minal aidin wal faizin. Buat sahabat-sahabat Daeng yang dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa beli lagi nih di salah satu lapak spesialis Black Opal Kalimaya yang ada di Kebayoran, Pasar Kebayoran Lama ya. Kita akan coba update setelah lebaran berapa hari nih? 5 hari apa 6 hari setelah lebaran ya? Nah, kita update lagi lapak yang di sini tuh banyak kalimanya. Tadi pas opening kan udah lihat sendiri. Aduh, jarumnya nih, lihat nih. Pas opening tadi tuh, ini konkret, real, video terbaru yang kita buat ya. Bang Medi, gimana kabar? Sehat? Ya, minal aidin wal faizin, sehat selalu bang ya? Ya. Wede, berapa hari di kampung? 4 hari, berarti ini kita udah mulai normal lagi bukanya ya? Oke, siap. Karena kita sudah mudik, sudah kangen-kangenan sama keluarga, sudah bagi-bagi THR sama keluarga, sekarang nyari duit lagi ya? Ya. Oke, siap. Nah, tadi kan saya opening di sini nih. Ini jenisnya apa deh, Black Opal? Ruyung lidi. Oh, ini dibilang ruyung lidi, teman-teman. Ini kita di lapaknya Bang Midi ya. Ruyung lidi, mantap nih. Ruyung lidi di atas bawah jarongnya. Ini kita kasih berapa yang kayak gini? Nih, harganya 500.000, teman-teman. 500.000. Yang lost tune? Nah, tuh coba tuh. Lost tune 400-an. Jarongnya enak banget ya. Ini yang lost tune ada juga nih, belum naik ring. Ini yang 400-an, teman-teman. Kian lost tune sama semua harganya. Ini ada juga, tapi belum muat ini ininya, ringnya. Baru mau disesuaikan aja kali ya. Kegedean ya. Wah, jarungnya sama ya. Satu bahan, benar-benar rame jarongnya. Cakep nih warnanya, ada toskanya. Satu bongkahan, teman-teman. Nah, cuman di lapak ini tuh bukan cuman yang ini doang yang ada juga yang lain. Misalkan kita di kotak mana nih? Tadi ada yang dikeluarin bang, yang mana tuh? Yang taruh di sini tadi mana? Nah, itu dah. Nih ada juga nih. Yang begini berapaan dia? 2,5. Dia masuknya jenis apa? Koral. Iya, koral ya. Tapi jarungnya, weh. Jarungnya mantap, Bray. Ini dominan hijau sama biru. Ada lagi ini. Ini lebih kecil. Ini sama harganya? Banget warnanya ini. Ringnya tinggal menyesuaikan. Nah, ini ada lagi nih. Ini dia agak merah nih badannya. Tapi jarong juga.
Kalau yang punya lapak ini pulangnya ke Maja ya, dekat dari Galian, makanya batunya murah-murah. Nih ada lagi nih. Ini berapa dia, sama? Sama ya. Ini ada yang badan merah. Enak banget jarongnya tuh. Merah. Terus ada lagi yang lain. Nih. Ini yang semi cutting nih. Ini yang berapa? Nih, segede ini 200 ribu nih, semi cutting nih. Jarongnya juga berlimpah nih tuh. Bercucuran. Udah badai banget lah pokoknya mah. Yang lain mana lagi? Ini ya. Ini yang berapaan? Sama ya. Ini yang 200 juga nih. Kalau tadi semi cutting 200, ini juga yang oval sama 200. Ringnya pakai alpaka juga. Ringnya pakai ring alpaka. Kenapa kami pakai ring alpaka? Kalau kita pakai alpaka itu harga kita bisa pasang tidak terlalu tinggi, karena kalau pakai perak otomatis kan harus menyesuaikan dengan ringnya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalkan belanja ke lapak mau ganti ring atau mau pakai yang ada, bebas. Nah ini juga nih, itu antik juga nih, kayak huruf S. Tuh, dominan jarongnya ini kuning sama hijau. Dia ngumpet di dalam tuh, kuning sama hijau. Kuning sama hijau, ini ada tapi dulu lah. Ini yang berapa? Nih, 150.000 nih, tapi jarong juga udah ada nih tuh. Jarongnya sudah ada. Tego. Nah, nih kalimaya banyak nih. Ini juga kita mau lihat ini kalimaya. Enggak kelihatan dia kalau di center. Ini berapaan? 200. Sudah ada dasar jarong semua ya? Iya. Ini jarongnya. Ini milky maksudnya? Iya. Gede loh ini. Hah? Susu Cikalapa. Susu Cikalapa, ini juga nih susu Cikalapa nih. Ini semuanya susu Cikalapa, susu Cap Nona nggak ada? Hah? Aduh, sudah selesai Ramadan nyarinya yang aneh-aneh ya. Ini sama ya, Cikalapa juga nih? Iya. Harganya berapa? Ini Pego. Nah ini Pego nih, ini. Wih, jarong ini kelihatan ini mah. Tuh. Cikalapa ya. Ini? Sama. Masih di harga penawaran. Ini masuknya dia teh ya, gak apa-apa. Teh kristal. Harganya masih bisa nego. Teman-teman tinggal nego aja, nanti langsung nomornya. Kita akan minta nomornya di akhir video. Ini juga kecil-kecil cabai rawit nih, jarang sudah lumayan ini. Galian baru maksudnya ya? Iya. Nah, di sini juga kita banyak bahan nih, bahan kalimaya. Satunya berapa nih bahan kalimaya? 15.000. 15.000. Wah, nih bahannya dari 15.000-an nih tuh. Tinggal pilih aja mau yang kayak apa nih. Nih. Dari 15.000. Itu yang di bawah gede-gede. Mana? Bawah. Yang 20-an. Oh, ini yang 20.000. Oh, yang jumbo-jumbo ini 20.000-an nih. Ini yang 20.000-an.
20.000. Banyak. Ini juga kita ada bongkar. Oh, ini BO-nya. BO-nya ada. Ini juga kalimayanya nih. Apa Black Opal sama kalimaya? Ranting-ranting. Berapaan ranting-ranting? 20.000 nih segede gini nih. Coba daripada kita nyelam ke lubang, ke galian. Mending beli aja ini ya. Ini batu apa ini? Campur. Oh. PS campur ya. Wah, lebaran udah lewat sayangnya. Cakep nih ini. Jarang nih bahannya nih. Dia batu dari mana sih ini? Dari Rangkas ada. Ada yang dari Rangkas, ada yang dari Garut, ada juga ini nih kelawing nih ya. Antik. Harganya variasi lah ya. Variasi. Harganya murmer. Oke, di atas juga ada yang lostun-lostun kayak gini. Tinggal naik ring ini mah ya. Ini juga ada. Oh, jadi kita kasih pilihan banyak ya. Yang model lain juga ada ya. Kalau yang di sini paketan apa satuan ini? Satuan. Satuan bisa, paketan bisa ya. Satuan berapa dia? Satuan 30. 30, oke. Okay. Siap. Oh, banyak banget. Tinggal screenshot aja teman-teman maunya yang mana. Kalau teman-teman mau ke sini, kontak yang bisa dihubungin berapa nomornya? 0838 5775 4338 dengan Bang Midi. Oke, siap Bang Midi. Sukses selalu ya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya ya. Itu bagi teman-teman yang cari kalimaya Black Opal, di lapaknya beliau ini banyak pilihannya karena memang beliau itu spesialis kalimaya Black Opal atau Black Opal kalimaya. Dan kediaman beliau itu memang dekat dari galian, makanya harganya murah-murah. Kita langsung tayangin. Mantap. Banyak banget tabungannya. Oke, sahabat yang kita di sini bisa di salah satu lapak spesialis kalimaya Black Opal. Bagi teman-teman yang nambah koleksi silakan merapat di sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Nah, setelah ini kita akan coba ke komentar lagi beberapa lapak yang ada di sini sebelum beranjak ke kota berikutnya. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, Bang Mini, thank you ya. Sukses.